pelajar paling tua yang bagian itu. Oke. Pagi nama ya Allah di bidang mana? Bapak Edi ya, pusing ke depan. Depan ambil gambar. Pancing, bagi mengisi masa-masa lapang nanti. Okey, sebenarnya dipersilakan Haji Ismail bin Haji Taib. Ini anggota dapat pensyen. Nah, ramai. Oh, otai terbisa itu. Jangan jalan-jalan pun lain cara ni. Tu, mentik seru. Sebenarnya dipersilakan Omar bin Abu Sman ataupun kami dipanggil di kampung Abang Mai. Abang Mai. Abang Mai APM itu. Ini orang kampung saya itu. Okey, dan ya Abang Mai. Sebenarnya dipersilakan Encik Yaakob bin Senawi. Encik Yaakob. Encik Yaakob bin Senawi. Ya, dipersilakan Abang. Ini semua anggota-anggota APM dapat pencen tu. Antara pengasas utama semasa APM dibuka di Baling dulu. Sini-sini bagus. Ha, tengok terpain. Ambil gambar. Ha. Hasilnya dipersilakan Encik Abdul Samad Yaakob. Ini orang lama tu. Ini orang dari Kampung Pak Pong, Kupang. Saya dipersilakan ke Azalillah Ahmad. Ini adik sikit tahu tak san. Pergi mana pun semua orang kenal dia. Duduk. Dia nak pergi belajar ke mana ni tak lah. Ya kan adik? Okey kak. Oh, baik panjang. Okey, saya dipersilakan Encik Ahmad bin Syoi. Otai berbisa lagi ni tu. Tu, baju dia tu, logo lama lagi tu. Ha. Baju duk tegang lagi tu. Betapa setianya dengan APM tu. Sebenarnya dipersilakan Ismail bin Dola. Okey, ramai kita. Ramai bilang pakai baju batik nampak keliau boleh. Ha. Seterusnya dipersilakan Hamid bin Hussein. Okey. Seterusnya dipersilakan Azimah Mak Zain. Okey, ambil gambar. Sudah dipersilakan Abdul Halim Yahya. Abdul Halim Yahya. Okey. Dipersilakan Cikgu Ahim. Ya Cikgu, dipersilakan Cikgu. Cikgu ni satu paling orang kenal yang bagian itu. Okey. Sebenarnya dipersilakan Encik Saad Yong. Okey, tahniah cikgu. Okey, seterusnya dipersilakan Encik Hashim bin Abdullah. Encik Robat bin Abdullah. Pada bawah tak ada. Okey. Sebenarnya dia dipersilakan lelaki terbaik APM Daerah Bali bagi tahun